Bismillahirrahmanirrahim. Mengatur tampilan dari interface GIMP2, yaitu open source untuk image editor ya. Untuk tampilan awal barangkali hampir sama dengan yang di layar ini. Silahkan Anda bisa sesuaikan dengan cara ini, klik ya, turunkan ke bawah, terus kemudian ini juga turunkan ke bawah, tarik aja, drag, ini perlebar dulu ya, seperti ini. Selanjutnya ini arahkan kursor pada pojok kiri hingga ada dua panah ini, kemudian drag. Yang toolbox sama option ini dinaikkan ke atas ini. Ratakan sini. Sehingga menu bar muncul dan ini yang namanya toolbox juga muncul. Selanjutnya yang ini untuk layer brush. Ini kita bisa arahkan dulu. Seperti ini contohnya, tarik ke bawah lagi, tarik ke bawah, rapikan. Ini layar untuk kerja dari menu bar, dan ini toolbox, serta ini adalah brush layer. Ini bisa kita geser ke sini atau disesuaikan dengan kebutuhan. Ini juga sama, bisa ditarik ke kanan atau sesuaikan dengan kebutuhan secukupnya, sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sudah kita tata seperti ini, jika kita close, quit, kemudian kita panggil kembali, kita lihat hasilnya. Sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian cara mengatur interface dari GNU Image Manipulation Program dari GIMP2. Terima kasih, semoga bermanfaat.